Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera turut menanggapi soal wacana penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran. Ditemui awak media di Kompleks DPR RI Jakarta Rabu 15 Mei, Mardani menilai wacana penambahan menteri menjadi 40 berpotensi menimbulkan masalah dan tak efisien. Mardani menuturkan jika pemerintah ikut jalan reformasi birokrasi maka nomenklatur kementerian seharusnya mengecil dan saling berkolaborasi, bukan ditambah. Tidak bertambah, malah harapannya berkurang. Dengan demikian, efisiensi, kolaborasi, koordinasi, sinergi bisa dilakukan. Kalau makin besar, dikhawatirkan membengkak biaya pegawai, menyulitkan birokrasi, reformasi birokrasi tidak terjadi, dan nanti ego sektoral muncul. Meski begitu, politisi PKS ini menambahkan rencana merevisi UU Kementerian merupakan hak prerogatif Presiden. Namun Mardani tidak mengetahui apakah hak tersebut berada pada Presiden terpilih atau Presiden yang sekarang. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.